Okay, sekarang lebih kurang pukul macam 8 dan 4 minit pagi ya. Cuaca pun agak mendung sekarang eh. So, ni kita berada di bahagian dataran lah. So, ini tapak kosong pun tak silap. Helikopter bersakan turun dekat sini lah. So, memang nampak kan jam kat sana. So, ni ada beberapa aset-aset yang ditayangkan dekat sini. Ataupun ni ada bas pameran bergerak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. So, bas ini dicat oleh SMT Senyam Berhad Simpang Bulai guys. So, jom kita cuba. Kita tengok apa yang ada di kawasan sekitar program yang berlangsung pada hari ini. So, tu dapat. Ramai ni abang-abang cameraman daripada mana ni. So, nampak itu pentas utama. Dan tu dia. Memang dah ramai orang lah. Tak tahu nak balik ke China, tapi tak apa, saya dah parking jauh sikit. Senang. So ini jentera-jentera yang ada di bahagian pameran ni, tak silap saya. So fire, dia tulis situ apa eh. Saya pun tak pandai sangat buat tak truck ni. So kat situ tulis fire rescue tender ataupun FRT. So inilah dia punya detail-detail. So bas pula kita dah biasa buat review bas eh. Ini diri di lori. So nombor pendaftaran untuk Scania P310 ini WUC3235. So apa yang menarik, ini dia old school ataupun barang vintage kan. Jom kita tengok detail untuk truck bomber ini. Itu dah nombor pendaftaran KE1681. So tertulis Dennis ya. Saya pun tak pasti sama ada sama ataupun tidak dengan bas ya. Dennis Javelin dan sebagainya. Nampak tertulis Dennis. So yang ini Dennis KE1681. Kita tengok tertulis model Dennis KE1681. Design for fast emergency response 1957. Dibuat di England dan type engine Dennis dan silinder inline diesel 3000cc dan 170 horsepower guys. So kita detail untuk Dennis KE1681. So yang ini comel lah, comel bomber VMD 5388 lah. Yang dibuat oleh Hino. So ini compact fire rescue tender. So dia nampak kecil sikit daripada yang biasa, yang besar tadi, yang sebelah tadi yang kita tunjukkan. So inilah body E98 dan dibuat oleh SKS Pass WLF 8741. Yang ini pula VBH 8460P Scania P410 crane lah ni. Tapi kita tengok apa nama dia. Aerial Ladder Platform guys. So nama-nama betul dia lah. Kita kalau orang biasa panggil lori dia. Betul tak? Lori apa? Lori Scania guys. Lori Scania. So jom kita tunggu sebentar saja lagi. Program akan bermula. Berarakan akan bermula. So atas masih lagi jam. Nampak? Jom kita cari port yang sesuai untuk kita dapatkan angle yang terbaik. Sempena hari sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2024 ni. Okay, di sini juga ada tugu peringatan Fallen Heroes Remember May 4th we remember those was lost till in the line of duty. So jadi nama-nama yang terdapat lah. Bibi Izzatul Akmal bin Wa Ibrahim, Bibi Yahya bin Daus dan sampai tugu peringatan Fallen Heroes. Pandif kehormat eh. Kata silap ni Perdana Menteri kita. Kalau tak silap, sebab tengok dia punya konvoi lain macam. So sekarang jam menunjukkan pukul 9.05 minit pagi. Oh ni konvoi pegawai-pegawai ni. Dia Perdana Menteri kita.
3 buah helikopter yang membawa bendera Malaysia, Negeri Perak dan juga bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yeah.
Jangan bawa lah. Ibu, ibu kedua dah tak tahu jalan. Maju bos. Ini belum buka lagi.